Ibrahim Al-Khawas pernah berkata, dawa'ul qulubi khamsatun. Ubat hati itu ada lima. Apa dia lima tersebut? Qira'atul Qur'ani bitadabbur. Pertama dia kata adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca dengan tadabbur. Bukan baca tajwid saja ya. Tapi baca dengan tadabbur. Yang mana kita dapat ambil pelajaran pengajaran daripadanya. InsyaAllah akan bantu mengobati hati kita. Yang kedua, wa khala'ul batni, iaitu dengan mengosongkan perut. Arti kata adalah berpuasa. Sungguhnya perut yang kosong tersebut membantu untuk hati ini bersih. Makanya tuan-puan dan saya pada bulan Ramadan, tengok tuan-puan majlis ilmu macam meriah kan, ataupun program-program live kita tuan-puan ramai. Habis dia Ramadan tuan-puan terbuka ikatan syaitan tuan-puan, maka majlis ilmu mulai berkurangan. Tapi bukan tuan-tuan puan-puan, tuan-puan masih semangat. Masya-Allah. Tahniah tuan-puan. Yang ketiga kata beliau waqiyamul lail, itu bangun malam. Bangun malam itu insya-Allah bagus untuk hati kita. Bagus untuk penyucian jiwa. Kemudian yang keempat, watadarru'u 'inda sahar, itu berdoa dan bermunajat kepada Allah pada waktu sahur, itu beberapa masa sebelum subuh. Kita minta kepada Allah. Kita berdoa, kita mengadu apa yang kita rasa, apa yang kita hadapi, apa yang menjadi muskilah bagi kita ataupun masalah bagi kita, kita cerita kepada Allah dan kita mohon ampun kepada Allah pada masa itu. Dan yang kelima, wa mujalasatus salihin, iaitu rajin-rajinlah duduk dengan orang yang soleh. Orang yang kalau tuan-puan duduk, tuan-puan teringat Allah. Orang kalau tuan-puan duduk, tuan-puan teringat solat tuan-puan yang tak khusyuk, kan? Orang kalau tuan-puan duduk dengan dia, tuan-puan teringat puasa tuan-puan yang malas, kan? Bacaan Quran yang kurang, zikir tuan-puan yang entah ke mana, kan? Ini kalau tuan-puan ada orang seperti ini, tuan-puan duduklah dengan mereka, merapatlah dengan mereka. Sesungguhnya mereka ini akan membantu penyucian jiwa kita, penyucian hati kita. Ini kata Ibrahim Al-Khawas tentang lima yang boleh membantu penyucian jiwa.